Yo, halo guys. Hari ini gua mau kasih tutorial tentang Pixel Lab yang dimana itu adalah aplikasi Play Store yang gratis untuk diunduh. Oke, banyak dari teman-teman saya minta tutorial cara bikin stiker, bikin thumbnail segala macam, dan gua akan kasih tutorialnya. Oke, bagi kalian tidak tahu, Pixel Lab itu adalah sebuah aplikasi yang dimana bisa ngedit gambar itu seperti thumbnail, bikin poster, bikin apa ya, bikin stiker juga bisa, stiker WhatsApp. Oke, ini pengenalannya. Di sini ada 5 grup kan. Ini grup satu ini untuk backgroundnya udah tersedia gitu. Ini ada ini untuk meme nya biasanya meme. Ini 3D. Ini ada yang untuk bikin peta segala macam itu. Ini ada glossy begitu. Nah, ini glossy gini. Habis itu di grup kedua ini untuk ngatur gambar sama teks tulisan yang udah ada di sini. Yang ketiga ada untuk penambahan apa aja nih, untuk penambahan tempat begitu. Yang keempat ini ada untuk backgroundnya nih, pengaturan backgroundnya. Yang kelima nih untuk ngedit si gambar ya, ngedit gambar. Jangan sih, kita sih gimana sih bang? Jadi kalian pertama, kalian bisa ada teknik. Kalian tekan ini sampai ini di atas pojok atas tuh. Kalian hapus, udah. Habis itu kalian ke empat dan tekan ini, transparan ini, kalian tekan. Kan ada gini. Habis itu kan ya, kalian tekan transparan ya. Kalian hapus teksnya. Kalian klik jangan ini, jangan from galeri, jangan atau ini, jangan. Sekarang balik ke yang ketiga, itu kalian tekan import. Kayak misalnya aku mau bikin stikernya ini bulat gini lah, ini untuk bikin bulat perfect gitu. Habis itu ini ada ukurannya begitulah ukurannya. Dan ini locknya, ini fungsinya ya untuk agak sisi kanan atas bawah itu agak nggak bisa diatur gitu. Jadi hanya bisa diatur pojoknya aja begitu, sudutnya aja bisa diatur. Bisa ngatur lah sudutnya maksudnya. Ini ya kalian bisa kalau misalnya kalian bikin posisinya begini, nah, kalian tekan ini, ya pokoknya semuanya kena lah gitu. Kalian oke aja. Kalau kalian mau bikin stiker jangan kecilan begitu, dan juga jangan kecil banget, usahain penuh. Dan background ini harus ada begitu. Ini kayak apa, background transparan kan masih ada kan. Jadi ya begitu aja, jangan sampai full banget, cukup di tengahnya ya. Kalian mau tambahin teks, kalian ke yang kedua, kalian tekan teks. Ini kan ada dua nih, teks nih. Kalian tekan pen ini, pen lagi, yang di pojok gak di atas ini. Tekan pen lagi, kalian tulis. Misalnya kalian tulis halo tentu. Kalian perbesar. Ini tugas ini untuk kalau misalnya ini yang di apa nih, dot atau itu yang ada di kanan nih. Kalau misalnya kalian tulis kalimatnya panjang-panjang gini. Nah ini fungsi dot yang di kanan ini untuk kayak yang gini lah gitu, untuk menuju ke bawah begitu, kebawain. Kalau fungsi yang titik yang di kiri ini, kiri bawah ini untuk memperbesar aja begitu. Kalau misalnya kita tulis halo udah kan, kalian tekan ini stop nih. Oke, kalian enable it. Jadi kayak ada apa sih namanya, kayak ada bingkainya begitu. Ini stop width-nya kan ada 4 nih, kalian tambahin nanti
gambar ini gak bisa kalian. Jadi kalau kalian ke aduh udah bisa ngomong nih, ini kita kasih contoh, kita kasih contoh gue mau gak ada gini. Oke udah kita lebih kopi transparan nggak bisa, jadi dia belakangnya nggak ada transparan karena itu udah memang full gambarnya itu udah lengket gitu. Kalau kalian back transparan ya ulang gitu. Tapi kalian kalau misalnya apa nggak mau riset kan berapa kejadian yang lalu, maksudnya mau riset yang kalian udah hapus lah, ini kan kan aku langsung tadi kan aku pik apa kan transparan nah. Jadi gambarnya hilang, katakan ini apa ini rewind kan, tekan aja nah, jadi keulang jadi apa yang udah kalian bikin itu kalau misalnya kalian ada kesalahan tekan ini ada rewind ini, jadi dia keulang begitu. Kalau mau hapus kalian kalian bisa tekan ini default jadi reset dia icon lagi. Jadi ini quotes ini juga ada nih quotes, tapi quotesnya ini hanya saja sih. Kalau misalnya kita pick ini, you are devil too old to set another goal or to dream a new dream. Ada tempat quotes lah, kalian bisa pick quotes yang kalian mau, ada bahasa Prancis dan Inggris saja, ada motivation, success, friendship, happiness, inspiration, positivity, dan attitude. Itu aja kita buat satu orang, oke lah. Oke, cara bikin stiker yang mana? Yang tadi gua udah bilang kan, tekan transparan kan, kalian tekan import, kalian misalnya pick ini. Gua mau kayak gini, besarin, udah sampai sini, teks. Kalian tekan, kalau misalnya kalian tulis halo,
Ini kan apa nih? Kecilan, kenapa besar? Kok sini saya mau tahu mana? Tekan-tekan color. Color ini fungsinya kalian tahu lah, kasih warna begitu. Ini ada gradiennya juga. Kalian kalau mau atur gradiennya, kalian bisa pick pilih satu warna dulu. Warnanya kalian misalnya pilih yang ini, yang putih ini. Enggak, yang ini, yang mana ya? Ini hitam, hitam putih ini, yang tengah ini, yang tengah ini. Hitam putih ini. Kalian bisa atur sesuai dengan kalian mau, apa sesuai yang kalian mau gitu. Di atas sudah ada contohnya, sampelnya. Jadi ini juga kalian bisa kasih edit, kasih apa ya, kasih lebih cantik lah gitu. Kayak begini contohnya. Habis itu kalian kalau mau tebal ini, kalian pilih style juga bisa. Pakai style, habis itu kan bold. Habis itu ini ada efek apa-apanya kan, dengan bold gitu. Jadi kalau kalian mau bikin gaya tulisannya, kalian pick font. Di font ini udah ada banyak gaya tulisan. Kayak misalnya kita tuh, kita mau di apa ya, big face nih, big face. Oke, okay. Oke, okay, kan habis itu kalian tuh misalnya gak tekan tulisannya, kalian gak bisa ngedit tulisannya. Jadi kalian tekan tulisannya dulu baru bisa diedit. Ini reflection buka buat bikin bayangan ke bawah. Ini 3D shadow buat bikin bayangan 3 dimensi. Tapi karena terlebih dahulu harus bikin dalam bentuk 3D dulu. Ini 3D text buat bikin 3D begitu. Jadi belakangnya kayak ada apa? Ada gak 2 dimensi ya begitulah. Ini kalian bisa panjangin ke belakang. Panjangin ke belakang. Habis itu ini colornya juga kalian bisa atur mau gimana. Ini buat kebelakangin pastinya. Ini ada bawah lagi untuk bikin penghitaman warnanya. Rotate, ini di rotate buat kalian apa ya, rotasi begitu. Ini kalau yang X untuk atas bawah, kalau yang Y buat kanan sama kiri. Gini. Oke. Okay. Ini perspektif untuk sama kayak ini di rotate, cuma dia lebih kayak 2 dimensi gitu, lebih gimana ya? Nah, kayak gini dia. Ini kalian kalau misalnya tekan lagi ya. Emboss buat biar agak apa, biar nanti lebih muncul begitu dia, kayaknya lebih muncul begitu. Kalian enable aja. Ini pencahayaannya mau kayak mana? Cahayanya mau bayangannya kemana begitu? Nah, anggap kayak gini dia. Lebih muncul dia gitu, kayak tonjolannya muncul gitu. Ini kalau inner shadow buat bayangannya jadi lebih, kalau kalian fullin makin ke tengah dia bayangannya. Shadow bayangan pastinya, bayangan kalian bisa pick apa, pilih warnanya. Ah nih kan ada nih, tuh tengok nih. Ah ini kan ada bayangannya nih. Ini buat ke bawah, atas, kanan, kiri. Enable buat apa, buat pastiin. Ini buat hitamin. Ini buat opacity-nya apa, buat kayak kalian bisa atur apa sih, lebih apa dia, atur apa pencahayaannya begitu. Ngilang gini-gini apa warnanya, kalian bisa kasih. Ini kalau stroke fungsinya buat tulisan kalian biar ada bingkainya begitu. Misalnya bingkai kok begini gitu. Ini line spacing buat apa, lebih rapi gitu. Ini line spacing ada yang atas buat ke atas sama bawah. Kalau yang ini buat kanan kiri gitu. Tapi resikonya itu, tapi ya resikonya ya hurufnya bisa-bisa.
words itu apa, kalau letters kan apa huruf. Jadi nanti kalau kalian geser hurufnya apa, hurufnya terpisah. Tapi kalau words, tapi kalau kalian tekan words kata-katanya itu yang enggak apa, yang enggak enggak apalah, pokoknya enggak pisah lah, enggak kepisah. Align buat buat kalau misalnya kalian bikin teks kan, bikin teks atau bikin narasi begitu, kalian bisa pilih ketiga ini buat bikin puisi, cocok lah. Apalagi ya, padding buat miringin. Kalau udah tadi size nya besarin, bisa besarin, bisa kecilin. Relative position buat ya maksudnya kalian gak manual, bisa kalian gak manual pindai tempatnya begitu. Ini udah ada apa, udah ada versi autonya begitu. Position ya spesifiknya lebih kecil gitu, jaraknya lebih kecil. Kalau yang ini relative position dia lebih gede perpindahannya. Kalau ini posisinya kecil, relatif kecil. To back, jadi ini fungsi to back ini, jadi kan ini ada gambar nih, jadi dia gambarnya itu ke depan, jadi tulisan yang tadi ke belakang. Kalau kalian mau pindah ke depan, kalian kalian to front ke depan. Delete buat hapus, copy buat kalian gandain. Kalau mau hapus kan tentang sampah atau delete. Edit tulisan, kalau mau tekan edit berarti tulisan. Kalau style, kalian bisa simpan tulisannya ini cukup apa disimpan terpisah. Jadi gambarnya ini nggak ikut disimpan. Jadi ini kalau misalnya kalian tekan ini, kalian pilih style, kalian bisa save di mana aja. Jadi gambarnya ini nggak ikutan, cuman tulisannya aja. Apalagi ya, shapes. Ini fungsinya kalian bisa kasih bentuk-bentuk. Jadi ini kalian bisa masukin quotes atau kasih kata-kata kalian lah, kalimat kalian. Ini udah ada pengaturannya, ada color, ada stroke, ada apa sih namanya? Ada ilus, blur, radius, ada ini ada bentuk-bentuknya. Ada gradient juga, jadi cantik lagi. Nah, ini kalian bisa tambahin ini halonya ini. Tulis kalian buat di to front. Nah, jadi gini, halo gini. Ini kalau kalian bikin 3D iklan. Jadi ini tulis kalau misalnya kalian mau bikin fitur yang lain, fitur yang ini kalian udah disediain. Ada yang meme, ada yang kin, ada yang new text apa nih segala macam lah, ada fitur-fitur. Mungkin gitu aja. Bezier fungsinya ya kalian bikin udah habis lah tiap mana hapus ya. Jadi kalian nih tulisan ini kalian bisa ngedit apa ada lagi ya, mana ya ini curve ini bikin kayak bikin pelangi begitu, kayak bentuknya kayak bisa kayak pelangi begitu kayak gini. Gini dia. Kalau Max bikin topengnya itu bukan apa ya, kayak bikin topeng itu, jadi di depannya itu kayak ada bentuk-bentuk begitu. Bikin bentuk-bentuk begitu. Gitu. Jadi kayak tulisannya bisa dihapus bagian mana gitu, kalau dipindahin begitu. Ya begitu aja sih, udah gitu aja. Lo bikin panah. Gitu aja sih. Aduh lidahku kering aja, nggak minum aku cuk. Nah gitu aja. Dan kalian kalau misalnya mau save kan tekan ini yang di atas ini, bentuknya kayak 3 dot gitu, 3 di atas ini
kalian bisa share, kalian bisa share, habis itu kalian bisa share ke galeri, habis itu kalian share atau apalah, salah. Ini ada quotes, ada quotes nih. Habis itu kalian kalau misalnya mau tambah gambar, kalian tekan ini, habis ini bisa tambah teks, bisa tambah tanggal, stiker, shapes. Tambah stiker, sekarang jalan ke sini, sekarang kalian tekan aja. Sekarang ada yang apa? Ada yang berbayar juga di sini. Ada yang berbayar juga. Ada yang pakai bayar juga sih. Jadi serahlah lah. Ya begitu aja sih. Ini ada bikin tabel, nih bikin kalian kalau misalnya bikin apa sih, bikin tulisan gituan, bikin apa project, kan ada kan pakai lapisan-lapisan gitu. Kalau misalnya kalian tulis K import, kalau misalnya kalian tekan yang ini, nah kan berlapis-lapis begituan. Kalian kalau tekan ini, kalian bisa posisinya itu, lapisannya itu kayak diatur begitu. Tapi kalau biar gak payah, kalian kalau gak mau payah, kalian apa aturnya pakai ini aja, copy kalau enggak to front atau to back untuk posisinya itu, yang maju yang paling depan siapa, yang paling belakang siapa, begitu. Tabelnya bisa kalian hapus. Ini tabel fungsinya buat ya rapi begitu. Ini tabel gak bisa kalian tebeli, gak bisa kalian ngedit, gak bisa. Ini buat zoom pastinya, buat zoom kan. Kayaknya bonus gua mau ngedit profil dulu deh, profil WA mungkin, atau mah ngedit status lah, ngedit status WA. Oke, kalian lihat lah gua edit gimana. Hapus default. Astaga. udah jadi kita gua mau ngedit status, kalian lihat deh gimana gua edit. Ini kalian tekan image size nya kalau aku mau bikin janganlah bikin square aja. Habis itu galeri kalian bisa tekan ini aja gini. Habis itu aku ngedit kontras dulu. Kontras kalau sampai penuh ya gini, cahayanya yang muncul di mana. Kalau misalnya gambar kalian misalnya ada cahaya kan, cahayanya itu nanti kalau kalian kontrasin sampai penuh, cahayanya itu makin full gitu. Jadi gambar gue ini kan gelap, jadi yang cuma ada salah satu bagian cahayanya kan cuma di sisi kanan ini, sisi kanan pojok apa kanan atas, jadi kontrasnya itu ke situ. Salah. Gak usah. Ya mungkin begitu aja. Begini aja mungkin. Kalau kalian mau bikin profil, kalian tekan bullet ini aja. Kalian tekan bullet ini. Kalian tekan. Oke, jadi profil dia langsung. Gitu aja. Tapi gua gak mau bikin profil ya. Jadi gak usah. Oke, mungkin gitu aja.
save. Oke. Kalian ke WA. Kita tambahi ke WA. Oke, pilih. Dan gak usah. Oke, begini aja. Dan gitu aja, sekian untuk video kali ini. Ini anjing lah. Ini iklan lo, ganggu banget. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan jangan kita kalian like dan subscribe, jangan lupa. Dan kalian share ke teman-teman kalian yang gak bisa bikin stiker. Dan ini PC Lab, bisa kalian apa ya, ini PC Lab update nya terakhir kapan ya? Terakhir tahun berapa lah, lupa lo. Enggak, bulan di update nya tahu sih, gitu lupa gue update nya kapan.